Assalamualaikum sahabat Roy Potel, saat ini jenis atap PVC dan UPVC populer digunakan untuk memenuhi kebutuhan atap. Namun tahukah sobat, manakah yang lebih bagus, atap PVC atau atap UPVC? Material PVC cenderung mengandung lebih banyak bahan aditif pembuat plastik, karena telah melalui tahap plasticize, proses ini memberikan sifat fleksibel pada material PVC. Sedangkan material UPVC tidak melalui tahap plasticize, sehingga sifatnya lebih kaku. Sekalipun memiliki material dasar yang sama, yaitu plastik, namun material UPVC memiliki ketahanan lebih baik terhadap api, karena unsur garam dalam material UPVC dapat membantu mencegah penyebaran api dan listrik, sehingga tidak akan mudah terbakar, dan api akan padam dengan sendirinya. Dan tahukah sobat, material UPVC dapat didaur ulang, material UPVC yang sudah tidak digunakan, dapat diolah kembali menjadi produk baru. Terbuat dari unsur plastik, PVC dan UPVC memiliki struktur yang sangat ringan, namun kuat dan kokoh, daya tahan PVC maupun UPVC dapat mencapai belasan tahun. Tidak hanya kuat dan kokoh, keduanya memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan berbagai bahan kimia. Material PVC dan UPVC tidak akan mengalami oksidasi sekalipun terpapar oleh cuaca ekstrim ataupun bahan kimia yang bersifat korosif atau karat. Material PVC atau UPVC tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perawatan yang tinggi untuk melakukan pengecatan. Beberapa material PVC seperti laser cool dan material UPVC seperti Alderon telah dilengkapi dengan lapisan pelindung ultraviolet, yang akan mengisolasi panas matahari dan mencegah terjadinya perubahan warna. Bahkan keduanya memiliki kemampuan untuk meredam suara. Untuk atap PVC laser cool dan atap UPVC Alderon, sobat akan menemukan berbagai pilihan tipe dan warna, bahkan beberapa di antaranya mampu meneruskan cahaya alami hingga 20%. Semoga bermanfaat.